itu udah sampai di apa sih namanya? Ini baru ya tempatnya. Ayam meleleh tadi yang aku bilang. Jadi di sini itu ada ayam meleleh sama ada ikan bakar Manado. Kayak apa sih? Coba kita lihat yuk. Ya Allah, alhamdulillah panasnya. Hah. Nah, ini kayak gini nih ceritanya, kayak gini. Coba kita lihat ya. Itu kan lewat sana. Salah kita. Nah, ini tempatnya kayak gini nih. Mas, gimana sih ini, kayak bingung. Jadi ini ada yang luarnya, ada yang dalamnya. Oh, di sana tempatnya. Jadi di sini tuh ada ayamnya mau pedes apa enggak? Kalau yang ini yang apa deh? Itu ayam goreng. Kita ada ayam goreng, ayam bakar, ayam goreng ya? Ayam leleh. Ayam leleh keju deh, mau. Ayam goreng. Apa? Paha aja. Paha ya. Bukan nasi. Enggak usah. Sama sama apa lagi tuh yang jadinya? Yang favoritnya apa sih selain itu? Kan banyak makanannya makanan. Ayam goreng apa? Bedanya apa sih kan beda-beda? Oh, yang ikan bakar mana sih yang mana? Semuanya ikan bakar, cuma sambalnya kita pakai dabu-dabu yang khas Manado. Oh, jadi yang dari Manado itu sambalnya khasnya. Oh, yang ini aja lah, ini kecil ya? Yang paling kecil apa yang? Tude ya? Tude lumayan, ayam juga bisa satu dua orang sih. Mau ikan bakar tude aja, tude satu. Ikan bakar tude satu itu aja. Sama minumnya. Ini ya minumnya ya? Iya. Jeruk, kalau yang nggak jeruk, jeruknya ada? Kita pakai gula kok. Jeruk kuning. Jeruk kuning aja. Jeruk kuning. Satu. Udah. Nggak pakai nasi ya semua ya. Jadi 57.300. Oke.
sekarang baru pertanyaan udah sampai. Kita lihat dulu, makan dulu yuk. Lihat gak ya? Duduk saya. Ini apa kan? Sambalnya pedes banget. Kuih ayamnya duduk-duduk ya. Cong mozzarellanya. Mozzarellanya banyak banget. Aku mau coba ikan. Ikan bakar mana aja? Aja ikannya tuh dibakar. Sekarang aku mau cobain yang ikan bakar manado. Jadi ikannya tuh udah dibakar ya. Tadi aku lihat bakarnya dari mentah dong. Coba kita lihat ya. Dan dia nggak amis. Nah, sambal khasnya itu sambal dabu-dabu. Jadi kita coba ya. Sambal. Nah, jangan lupa nasi. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pedasnya sedih banget. Jadi ikannya ini dia gak amis ya. Ini sambal sedih banget. Lihat ya. Gue ngomong sambal. Sambal merah sama sambal dabu-dabu. Sambal yang merahnya sambal yang itu pedas-pedas manis. Kalau yang dabu-dabunya tuh pedas segar. Alhamdulillah aku sudah selesai makan. Udah sampai habis, dua-duanya udah habis. Ini enak banget ya. Jadi dia itu ikannya kayaknya sih aku tadi lihat kayak setengah matang gitu ya. Cuman gak habis dan lembut gitu ikannya. Sambelnya juga mantap. Oke, mungkin cukup sekian ya review hari ini tentang ayam meleleh sama ikan bakar manado. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum. Allahu, 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 Allahu.